right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on you. Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan, sebab jika seseorang hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mom Rafi Bule. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi bunda-bunda yang suka dengan video emak, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang bunda-bunda punya. Jangan lupa like dan komennya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi bunda-bunda yang ingin berkenalan lebih dekat, di follow juga IG emak Kusmawati Oding. Hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Emak baru sempat belanja bulanan ya. Dan belanja bulanannya juga enggak di tempat seperti biasanya, di Parmer Supermarket. Hari ini Mama mau ke Aeon. Ini tuh Aeon adanya di seberang-seberangan sama IKEA di Jakarta Garden City. Belanja bulanan sambil cuci mata ya. Ikutin kegiatan Mama terus, jangan sampai di skip. Just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on my. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Ini dia Aeon supermarketnya. Emak tuh baru kesini dua kali ya. Pertama sama calon mantu emak, dan kedua sekarang ini. Yang kemarin emak ke IKEA terus mampir ke Aeon itu, emak nggak mampir ke belanja ke supermarket, yaitu sama adik ipar emak. Di sini tuh komplit banget ya, buah-buahan juga banyak, ikan-ikan segar, sayur-sayuran juga banyak gitu ya. Tapi emak nggak beli semuanya ini, nggak beli belanja sayur, maksudnya nggak belanja sayur, nggak belanja buah, nggak belanja ikan di sini ya. Karena tahu ya, kalau harga-harga di supermarket itu pasti harga-harganya mehong gitu ya. Takutnya melebihi budget gitu ya, soalnya seperti yang pernah emak bicarakan dulu, kalau belanja bulanan atau belanja mingguan gitu ya, jadi budget belanja bulanan emak itu 600.000, belanja mingguannya 300.000 kali 4 minggu, jadi 1.200.000 ya. Pokoknya jatah dari Pak Su itu sebulannya 2 juta ya. Itu pure hanya untuk urusan dapur gitu. Kalau kayak beras, telur, atau kayak bayar KSK, kayak bayar uang kebersihan, uang keamanan gitu, itu semuanya dari Pak Su gitu ya. Emak tuh cuman ngelola untuk belanja mingguan dan belanja bulanan gitu ya.
Di sini sih banyak ya sayur-sayuran segar gini. Emak tuh kepengen beli tapi harganya itu mehong dan sayuran juga ditimbang gitu ya, sesuai dengan timbangannya berapa gitu ya. Jadi seperti biasa, seperti di bulan-bulan kemarin, belanja sesuai dengan kebutuhan aja ya. Yang butuh ya itu yang dibeli. Kalau nggak butuh dan nggak penting, nggak terlalu kepengen beli gitu ya. Yang penting uangnya cukup di budget belanja bulanan itu 600 ribu ya. Apakah bunda-bunda di sana udah belanja bulanan, Bun? Pasti bunda-bunda ada yang sudah ya, soalnya waktu itu emak pernah lihat masih di tanggal 25 Desember aja bunda-bunda udah pada belanja bulanan. Mungkin pada gajiannya itu ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 5 ya. Kalau emak dikasih Pak Su gajiannya itu di tanggal 1, tapi berhubung pas gajian gak ada waktu gitu ya, jadi banyak kerjaan, maklum mak-mak gitu ya, sosialita gitu, kebanyakan soknya. Enggak sih Bun, cuman karena stok belanja bulanan masih ada gitu ya. Tadi kan sebelum berangkat emak cek dulu, jadi stok belanja bulanan masih tersisa, minyak sayur juga masih ada, gula gitu, terigu juga masih pada ada. Jadi belanja bulanannya baru bisa hari ini, dan itu pun sesuai dengan budget dan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan ini dia lorong minyak sayur yang sedang naik daun, yang sampai sekarang minyak sayur itu belum turun harganya. Di sini harga minyak sayur masih 40.000 ke atas ya, 41.000, 43.000 ya. Jadi emak minyak sayur emak skip ya, nggak beli di sini, nanti biar teteh aja yang beli di Indomaret atau Alfamaret. Biasanya Sabtu Minggu itu suka ada promo. Kemarin aja emak beli Bimoli harganya 37.000 ya, lumayan ya. Kalau emak-emak kan biasanya cari yang promo dan cari yang lebih murah gitu ya. Apakah di tempat bunda-bunda minyak sayur masih harganya masih naik daun? Tulis ya Bun di kolom komentar. Dan karena emak belanja di Eon ini baru 2 kali, jadi emak masih cari-cari tempat penyimpanan untuk tempat gula, untuk tempat terigu, atau tempat-tempat yang lain yang emak cari gitu ya. Nah, soalnya kalau tempat baru itu masih bingung, belum terbiasa tahu gitu loh ada di mana barang-barang yang kita perlukan gitu ya. Kalau di Parmer Minimarket kan sama, itu kan Parmer Minimarket itu bekas Giant ya, jadi emak masih hafal tempat-tempatnya, nggak berubah, paling berubah juga sedikit gitu ya. Kalau di dekat rumah emak tuh di Giant Buaran gitu ya, dan sekarang namanya berubah jadi Parmer Minimarket, bukan Giant lagi. Ini juga di Eon juga deket sih sebenarnya dari rumah. Ini tuh adanya di daerah Jakarta Garden City, adanya di Cakung. Sebenarnya deket dari rumah, berhubung jalanannya macet dan banyak truk-truk lewat gitu. Kalau di jalanan Bekasi itu kan truk-truknya gede-gede ya, ngeri gitu loh. Tadi tuh di jalanannya macet, jadi kayaknya sih lama gitu. Padahal ini sebentar sih kalau kita lewatin, maksudnya deket gitu loh dari rumah di Jakarta Garden City ini. Dan seperti biasa ini belanjaan emak, ini emak beli terigu, beli gula pasir. Tadi di rumah stok gula pasir masih ada 1 kilo, tapi ini tadi emak ngambil 2 kilo ya, dan terigu juga masih ada stok 1 kilo, dan ini emak ngambil 2 kilo gitu ya. Pokoknya di belanja bulanan emak setiap bulannya itu sesuai dengan kebutuhan aja deh, nggak ada yang apa sih. Kalau keinginan kan pasti ya, keinginan tuh banyak, kepengennya kan yang mahal, kepengennya yang beli banyak gitu kan, ini itu. Tapi kan kita
balikan lagi dengan budgetnya, apakah budgetnya itu cukup atau nanti kita malah nombok gitu ya. Oh ya, ada berita baik nih ya bagi bunda-bunda, para YouTuber pemula yang ingin sharing-sharing, yang ingin bersilaturahmi, boleh ya cari channelnya Mama Sipa Momondol atau Bunda Twin. Di link deskripsinya ada nomor handphonenya, boleh bunda-bunda hubungi. Bagi bunda-bunda yang ingin menambah subscriber, menambah jam tayang, kita ada grupnya ya, grup sharing-sharing tentang per-youtuban ya. Boleh bunda-bunda bergabung, cari YouTube-nya Mama Sipa Momondol atau Bunda Twin. Think it's odd how we always wait another day, how we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here? I'm good. Dan alhamdulillah belanja bulanan mah udah selesai. Ini pas keluar ternyata sudah sore kayak gini ya. Lampu udah terang. Di sini kalau misalkan sore gini itu lampu-lampu di bawah itu pada terang gitu ya. Bisa foto-foto gitu ya. Dan ini udah sampai rumah, emang nggak tadi nggak rekod di perjalanannya karena gelap gitu, karena udah mau gerimis gitu ya. Dan ini belanja bulanan emak, kita cek ya satu-satu apa aja. Itu ada tisu, itu tisu beli dua, itu harganya 20.800. Terus Soclean Rinso, biasanya emak pakai Daya, tapi tadi tuh nyari sampai muter-muter yang Daya ukuran 1,8 itu nggak ada, adanya Soclean itu 1,8, harganya 37.600. terus itu sabun pencuci piring ekonomi, emak beli yang besar, itu harga 18.000. Terus pelembut pakaian satunya harganya 9.800, emak beli 2. Dan itu Rapika, emak beli 2 juga, satunya 3.500. Terus itu ada Lake Boy Lemon, itu harganya 36.500, yang ukuran 850 mili kalau nggak salah ya. Dan itu Dupo tisu basah, beli 2 gratis 1, harga 13.000. dan itu Porstek, harganya 27.000. dan ini sampo yang dapat tas cantik gitu ya, tas buat kosmetik, harganya 20.000 samponya, dapat hadiah tas cantik. Dan itu buat penumbuh bewok, itu harga 27.000. dan sarden, itu harganya 19.000. Dan ini emang ngambil terigu 2, satunya 10.800, emang ngambil 2. Dan ini gula pasir, harganya 12.500, emak juga ngambil 2. Dan itu digerecokin si dede. Biasa nih kalau cucu belum tidur tuh pasti gerecokin amihnya. Dan ini emak beli roti, roti tawar, harganya 13.000. tadinya sih pengen ada suara asli ya, ada suara si dede celoteh-celotehnya gitu, tetapi karena Bang Raffi lagi nyetel musik takut kena copyright, jadi emak suaranya emak bisukan ya, jadi pak pakai dubbing gitu ya. Dan itu emak ngambil mie soto 5,
mie gorengnya 5, mie ayam bawangnya 5 gitu ya, sama mie rasa kaldu ayamnya 5. Jadi total mie nya 20 pieces ya. Pasti di tempat Bunda juga sama ya, harga mie paling juga satunya 2.500 sih ya, nggak jauh-jauh dari situ, nggak sampai 3.000 juga gitu ya. Ya segitulah, relatif ya, kalau harga mie di mana-mana pasti sama. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Think it's hard how we always wait another day. Dan itu mengambil tepung pagi bakwan harganya 6.000, terus masako 5.000, terus tepung bakwan gitu ya, itu juga harganya 6.000. Dan ini tepung ketaki sasa, merek sasa, harganya 5.500. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Dan ini emak beli karage merek So Good ya, ini harganya 45.000. Soalnya si Dede kalau makan maunya ayam KFC-KFC-an gitu, tapi yang dimakan cuman kriuknya aja gitu ya. Ayamnya mah gak mau dimakan gitu, jadi emak beliin buat stok si Dede makan gitu ya. Alhamdulillah belanja bulanan emak kali ini sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi total belanja bulanan emak di bulan Januari 479.700. Budget di belanja bulanan 600.000, tapi tadi sebelum belanja bulanan emak tuh sempat makan di Solaria. Tadi tuh emak makan nasi goreng spesial Solaria sama ayam cordon bleu gitu ya. Jadi totalnya 105.000. Jadi pas ya, 584.700, jadi hampir 600.000 belanjanya. Oke deh, cukup sekian dulu video belanja bulanan emak kali ini. Semoga dapat menginspirasi bunda-bunda. Semoga video ini bermanfaat. Mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy watching. Saatnya beres-beres, kita masukin ke dalam lemari ya. Dan seperti biasa digerocokin sama si Dede nih, yang pengen bantuin amihnya katanya. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care.
be okay.